Kamu sadar gak sih? Kamu tuh sering banget terluka. Dan di sini terlihat ya Novia yang sedang mengobati Jeffrey. Ya tentunya karena tadi terluka tertimpa teflon. Ya dipatok ular lah. Dan di sini terlihat ya Jeffrey menahan sakit sambil mendengar Novia berbicara. Kasih bahu lah. Dan di sini terlihat ya kalau Novia nerocos terus. Sementara itu Jeffrey hanya mendengarkan. Terus ini sekarang nih. Sementara Novia terus bercerita, Jeffrey hanya menahan rasa sakitnya. Kayaknya kamu dan Novia harusnya. Dan kemudian akhirnya Jeffrey pun berkata kepada Novia. Kalian kalian lebih hati-hati. Biar aku nggak usah repot-repot nolongin kamu. Dan tentunya supaya Novia lebih hati-hati lagi, jadi Jeffrey nggak repot-repot nolongin Novia. Dan tentu saja jawaban Jeffrey langsung bikin Novia terdiam. Kompor meledak aja. Teflonnya bisa lompat ke arah kamu. Dan di sini si Jeffrey pun langsung nyindir-nyindir gimana gitu ya tentunya godain Novia. Aku jadi nyalahin aku sih. Dan tentu saja disindir dan diejek, digoda seperti itu Novia pun langsung nyubit punggung Jeffrey. Sementara itu di sini terlihat ya kebahagiaan pengantin baru Tami dan juga Hakim. Dan di sini terlihat ya Tami dan Hakim sangat bahagia dan ini adalah malam pertamanya. Ya tentu saja kita ikut bahagia ya, akhirnya mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Kemudian di sini terlihat ya Mama Astrid yang mau ngecek flash disk milik Roni. Dan ketika mendengar suara Pak Arjuna batuk, di sini Mama Astrid terkaget dan langsung membuang flash disknya. Pak, tolong tunjukin kalau kita baik-baik aja. Dan di sini terlihat ya Novia yang meminta Jeffrey supaya tidak menunjukkan kepada mamanya bahwa mereka sedang bertengkar. Jangan sampai mama tahu kalau kita lagi berantem. Ya tentu saja Novia nggak mau mamanya banyak pikiran dan kemudian sakit. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Senin 7 Agustus 2023 hari ini. Dan tentunya kita semuanya merasa senang ya akhirnya Jeffrey dan Novia mau ngobrol lagi dan gak diem-diemen kayak kemarin. Dan tentu saja kita berharap semoga saja hari ini mereka berdua akan semakin membaik dan akan segera mendapatkan solusi siapa pelaku yang sebenarnya. Ya supaya si Novia gak selalu menjadi kambing hitam ya, kasihan banget Novia. Simak kelanjutan takdir cinta yang kupilih hanya di SCTV. Dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih.